video kali ini aku bakal bahas 3 shade terbaru dari Tint Durable-nya. Dan kalian lihat, ini shade favorit aku. Cuman ada 3 shade sih, jadi aku gak bakal berlama-lama lagi. Kita langsung aja ke swatches-nya. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Biasanya orang tahu aku karena aku sering swatches lipstick. Untuk Hanasui sendiri aku udah punya semuanya. Mau Tint Durable, Matte Durable, Boba, semuanya udah ada. Tapi di video kali ini aku bakal bahas 3 shade terbaru dari Tint Durable-nya dan kalian lihat, ini shade favorit aku. Cuman ada 3 shade sih, jadi aku gak bakal berlama-lama lagi. Kita langsung aja ke swatches-nya. Oh iya, yeah, by the way, harganya 20 ribuan. Bahkan kalau kalian pakai link di bawah, link aku biasanya tuh diskon. Jadi klik link di bawah. Shade 07 Copper. Kalau kalian lihat, 07 itu warna orange, tapi orange-nya tuh yang ke arah coklat gitu. Tuh. Ini aku pakai sedikit dulu. Tipis-tipis aja, aduh cakep banget. Nih, ini kalau misalnya dipakai sedikit, kalian bisa lihat dia tuh kayak warna orange gitu ya, hint orange-nya tuh keluar, orange ke arah coklat gitu. Dan sekarang bakal aku pakai banyak. Nih aku liatin lagi ya swatch-nya di bibir aku. Nih. Dah. Kelihatan kan oranye gitu. BTW ya, rasa dia tuh enak banget. Itu ada rasanya gitu. Aduh, sampai batuk saya. Seperti aku bilang sih sebelumnya, jadi kalau pilih satu nggak bisa saya. Jadi nih ya, nih pokoknya kalian bisa lihat tuh. Warna dia tuh warna oranye. Oranye yang ke arah coklat gitu. Sekali lagi, ini dia shade 07 Copper. Kita move ke shade berikutnya, shade 08 Rosy. 08 dia tuh orange, tapi orange-nya tuh ada hint merahnya. Ini aku pakai dulu. Kan tuh semoga kelihatan ya matahari ini kenceng banget say. Nih kalian pokoknya bisa lihat dia tuh kayak merahnya tuh keluar ya. I would say dia sebenernya kayak ke arah merah gitu sih. Gak ngerti juga kenapa namanya rosy. Tapi orange ke arah merah gitu loh. Aku pakai lagi satu swipe dulu. Tuh, tetep lah. Ini kalau misalkan shade rosy dipakai 2 kali swipe. Sekarang aku bakal pakai full lips. Nih, semoga kelihatan ya tuh. Dia tuh kayak oranye, merah. Ya nggak oranye-oranye banget sih, tapi maksudnya kayak ada hint orange dan merahnya. Nah, ini aku pakai lagi. Ini aku pakainya benar-benar all out. Sampai bleber. Sebenarnya kalau misalnya untuk nama rosy kan sebenarnya kalau rosy tuh aku mikirnya lebih kayak ke pink muda gitu. Tapi menurutku di aku hasilnya tuh kayak merah gitu. Ya orange ada hint merah, perpaduan merah sama orange aja. Dan menurutku juga di antara ketiga warna dia yang paling kayak deep di aku gitu. Cuman gak deep banget loh, ini tuh masih warna apa ya, warna gak deep lah pokoknya. Ini tuh pokoknya semuanya nude gitu. Cuman yang emang nomor 09 nanti paling nude. Sekali lagi, ini dia shade 08 Rosy. Kita move shade berikutnya, shade 09 Dreamy. 09 dia tuh true nude ya. Dia true nude, dia yang paling nude di antara 07, 08, dan 09. 09 adalah yang paling nude. Langsung kita coba aja. Ini aku tuh pakainya sedikit dulu, nanti aku pakai yang banyak, tenang aja guys. Ini aku pakai sedikit dulu. Oke. Okay. Eh ini warnanya bagus banget, sumpah. Ini dreamy bagus banget warnanya.
asli bagus banget. Nih, ini aku langsung pakai aja deh ya. Tadi warnanya agak light gitu. Ini aku pakai ke pinggiran bibir aku yang hitam. Aku tuh nggak pakai apa-apa, aku nggak pakai lip liner juga. Ini bibir asli aku. Dan ini dreamy. Bagus ya. Coba kita lihat dulu nih before aku. Ini after aku. Kan biasanya kalau misalkan my lips but better tuh either ke arah pink natural muda gitu. Tapi yang ini tuh lebih menurutku kayak bibir aku sih nih. Ini aku pakai lagi ya sekali lagi biar kalian tahu kira-kira bakal segimana fullnya. Ini aku udah hake-hake guys. Gak, ini dreamy bagus banget sumpah. Kalau kalian lagi nyari kayak everyday lip tint, ini bagus banget. Dan kalian juga tahu ya, aku suka produk-produknya Hanasui. Aku udah punya semuanya. Nih. Ini aku mau liatin kira-kira dia nge-cover pinggiran bibir hitam tuh segini. Menurutku sih nutupin ya. Aku nggak terlalu dominan lagi gitu loh pinggiran bibir hitamnya. Aku kasih close up lagi nih, say. Nih aku kasih sekali lagi. Sekali lagi ini dia shade 09 Dreamy. Okay, that's all for this video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalkan suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.